kita mau nunggu dijemput karena kita udah pesan kluk, kita mau tur Phi Island one day. Halo. Seperti apa? We are in Kai Island. Sama kayak bahasa Inggris. Kai Island, the first island in this PP island. Yang nonton orang medoan. Gak ada yang suruh nyomotoin tadi. Mana foto-foto aja. Ini fotonya rebutan, guys. Untung yang besar. Hello, hello, hello. Hari ini kita mau ada sedikit tambahan kegiatan. Jadi gua enggak tahu mau ngapain, tapi yang lucu kita udah nyewa sepeda. Kita akan bersepeda. Motor. Oh iya, motor. Bersepeda motor. Kita akan bersepeda motor dan itu nanti outfit ikutin. Outfit kita hari ini anak pantai banget, bro. Outfit hari ini selayaknya norm inilah. Eh, coba. Selayaknya naik motor. Ini motor anak Depok. Depok. Jauh jadi panas. Nanti gesteng siangnya. Oh. Jauh pakai sunscreen. Kita anak mana ya? Kita Bali, bro. Anak Bali, bro. Anak Bali. Itu local people here. Gila, pasti 3 hari. Datang, keluar. Ini gak ganti baju, ye. Honda Click. Di Indo ada nggak Honda Click? Vario. Oh, Vario. Pakein dong. Pakein. Si ribet banget nih dua orang nih. Mau deh. Tambah satu si ribet. Gabung, join sekarang. Ribet. Gak berangkat nih gua. Berangkat. Yuk, gas. Kebalik ya? Balik, nah. Bukan, maskernya yang kebalik. Bukan. Gak tahu, iya kali ya. Oh iya. Master kebalik. Komedi terus. Ternyata yang kebalik masker. Semua orang berpikir helm yang terbalik. Ternyata masker. Set. Nah, udah. Dinaik bawa motor gas. Gas. Gas aja gua. Kamu mau motor dulu? Iya, Beb. Oh. Kita naik motor, sekarang gak tahu mau kemana ya. Belum ada tujuan, gak ada yang mau baca map juga. Jadi kita mengikuti roda berputar aja. Pantai. Gak di sini. Itu di situ yang orangnya bilang tinggal lurus aja terus. Terus ke altar dulu. Halo guys, kita explore Phuket hari ini naik motor. Tapi kita bingung mau kemana ya, members. Iya. Antara mau ke pantai atau mau ke Old Town Phuket. Yang jelas makan dulu pasti. Oke, guys, ini Hello untuk berkuda. Ini adalah harem perusak kegantengan. Sumpah, yang lalu kayak berkuda, Bang. Ini panasnya panas banget. Set. Terus panasnya humid gitu loh, bikin gerah. Bikin ini teksturnya jadi berminyak. Ini kalian biar nggak panas.
sana. Mau ke arah Banten. Oh, itu kan panas banget. Gila ya. Iya, ini di sini cuacanya tuh panas banget, terus humid gitu. Udah sampai di tempatnya. Tempat apa nih? Oh, ini ya. Lukis gitu. Nongki-nongki di rumah warga. Rumah barunya siapa ini? Aduh. Jadi ini bisa lu berenang apa boleh? Boleh. Boleh. Iya, dan ini tuh modelnya kayak rumah ya. Jangan. Modelnya kayak rumah ya? Rumah. Kayak rumah, kayak villa aja gitu. Kayak datang tadi namu. Iya. Seru ya. Ada kalau di Jakarta tuh yang tempat kopinya kayak rumah gitu loh. Ini tuku. Masih ini lagi lucu-lucunya ya mas ini. Nah, menunya ini nih guys, menunya. Dia udah bule banget nih ininya. Mengelolanya nanti dia lama-lama akan menjadi besar seperti di Ubud. Di Canggu gitu. Mungkin harapannya tinggi. Ini makanan sehat deh kayaknya guys. Seru sih. Tapi kenapa ya? Gua latte dong, cool latte. Namanya healthy roll. Jadi yang menemukan tempat ini itu kanan hula-hula ya. Dia mau makan sehat. Abis aku cari tulisan beach. Paling dekat ini yang dengan rating tinggi di sini, tapi beneran ternyata namanya Beach Warnet. Tapi ternyata keren loh tempatnya. Tinggal kita sesuaiin. Gua kan apalagi dengan tubuh lagi hidup sehat gini. Betul. Gua Hawaiian salad. Pantes. Sini ada pantai, terus itu ownernya lagi chill di kiri itu situ. Ini makanannya udah datang guys. It's so healthy. So healthy. How is it? How is this? Ini apa sih yang bawahnya? Enak. Isinya apa? Base-nya apa base-nya? Granit. Okay, thank you. Oh, dia tuh ada avocado. Ada tuna. Yang gue suka karena tuna. Oh, ada tunanya itu? Enak, oce. Terus yang ini, dia kayak dessert gitu guys. Dia banana roll gitu, dikasih oats. Di atasnya ada coklat-coklat gitu. Terus, kayaknya sih mantep sih. Thank you. Hey. And this is my coffee. Ini latte dia. Terus ada coconut water gitu. Overall untuk makanannya, tadi enak semuanya, healthy food. Yang ternyata makanan salad itu tuna isinya guys, tuna. Terus yang kesini yang banananya itu enak, kayak ini apa, kayak biscuit. Biscuit bisa coklat. Terus bill-nya segini tadi 700 baht, itu kayak 350 ribu ya. Yuk lalatnya nih. Yuk. Apa dogi lucu. Halo. Anjir, dari tempat tadi ke sini setengah jam, Cuk. Dan ini jam 12 siang. Gak masuk akal. Ini kalau di Indo mah udah males banget gue udah. Boleh tiduran ya? Boleh. Mau tiduran boleh. Asik aja ya. Asik aja, friend ya. Tempatnya tapi lucu loh, friend. Kozi. Tempatnya kuji. Langsung hitam guys. 12. Oh. Kamu kah? Ini juga sih kah. Pegawai magang di sini ya? Sekarang. Ada satu lagi, Bang. Bang, satu lagi pesenannya belum ya? Ini apa nih ya? Thai tea. Kita di Thailand harus nyobain Thai tea-nya. Thai tea asli. Thai tea semua tiga nih. Bukan. Gua doang americano. Dia kopi tuh. Kopi lucu. Sarika. Let's try coffee one. Ini randomly pick ini ya? Randomly pick. Ada es krim. Dikasih ini, floating. Hey guys, kita di Old Town City. Old
Town, Town City, yeah. City Old Town, Phuket. Old Town Phuket, dan di sini kita mau jalan-jalan panas-panas untuk tanning karena ini tempat yang sangat pas sekali untuk memanaskan diri di kota tua. Kira-kira adakah di sini preman? Adakah di sini ormas yang backup jaga biasanya ada? Iya, ada. Ada biasanya. Kita cek aja dulu. Yuk. Tui. Kanca itu bahasa sini. Oh, kanca. Bahasa Indonesianya. Beef, no pork. Only beef. Only beef. Boleh ya. Jauh-jauh ke sini kita makannya ternyata kue tiao, guys. Yang gue juga nggak tahu tadi sebenarnya ini makanan apa, tulisan Thailand singkat aja ternyata kue tiao babi. Bukan. Only pork, only pork. Nah. Only beef, only beef. Ya, babe, nikmat sekali ya. Enak sih. Dagingnya empuk, baksonya enak. Cuman ininya be aja, bihunnya be aja, kue tiao-nya juga keras. Oke. Gue nggak bisa tahu, Kak. Ngasih tahu kalian ya namanya apa. Gue aja nggak bisa baca. Ayo kita jalan dan kita nemuin makanan, pokoknya makanan denti. Lucu banget sih, jadi kita dari awal gak dikasih minum, tapi ada ini, ada cairet. Tapi begitu makanan udah selesai, dia langsung datang nganterin es batu. Nganter es batu dia. Oke, tuang es batu bro. Es batunya bagus, nggak rasa es batu. Kalau di Indo kan ada rasa es batunya. Kalau di kampung. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. Ini di mana nih? Ini kamu udah tahu belum kalau ini? Tahu dari TikTok. Dari TikTok. Itu juga, Iris, kita ke sana, Ris. To my place, I feel my heart erase. So catch me if I fall. Brownies, ini apa nih? Itu permen. Permen ini? Gummy. Oh, lucu-lucu ya? Souvenirnya lucu, souvenir. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good. You look great. Jadi ini food apa namanya?
food court, makan food court dulu karena Lina lagi pengen yang tradisional katanya. Ada. Minggu sticky rice. Ketannya itu beda rasanya. Harus gitu yang makannya. Makannya harus. Nah, emang gitu makannya harusnya kan gini tuh. Kamu nyiapinnya gitu. Sekarang mie Hokkien. Di Thailand makannya mie Hokkien. Tapi yang kayaknya menggiurkan di gambarnya sih ini ya. Thank you. And how about tapi nggak salah pilih aku. Makanan di sini yang food court ini resep. Seperti. Oke. Daging. Setelah melalui jalan cukup panjang dan cukup lama, ada kali setengah jam ya? Ada. Setengah jam berpanas. Ini kamu katanya pengen telur Thailand. Itu ada? Sekarang. Lina, ya mending telur Thailandnya sekarang. Ini telur khas Thailand. Setelah melalui jalan panjang itu akhirnya kita berhasil sampai di Bang Larut yang kita ternyata kepagian. Ternyata kalau jam segini nggak ada apa-apa cuy, nggak ada apa-apa, kosong gitu ya. Sekarang kita pesan makan dulu. Thai omelette. Lina kalau di Jakarta suka kangen ini. Telur Thailand. Telur Thailand, super Thai. Pakai nasi guys, lihat. Pakai. Ngambilnya kayaknya sepuasnya gitu deh. Iya kayaknya ya. Gak ada harganya di sini. Gak ada. Berapaan yang? Telurnya doang 30 baht. 15.000. Kalau yang pakai mixnya 40 baht. Cuman aku enggak tahu nasinya di sini enggak ada harganya. Iya, aku juga mau sambel jadi enggak tahu sambelnya enak yang mana ya. Oh, ini baik berbayar nih. Bayar lagi. Oh, ini mungkin gretong kali. Ini yang gretong mah kali. Ini gretong. Anak-anak nih Haris mana? Ngapain beli juga? Enggak tahu jajan apa dia. Beli apa lu? Beli udang. Lebih kayak apa ya? Ya bisa masuk terus nyangkut. Masuk disangkutin. Sama enggak tahu nih apaan. Ayam kayaknya. Ayam suwir. Katsu. Ayam suwir. Emang pakai nasi gitu? Iya. Bisa beras, perasaan barusan habis makan mie ayam. Lupa. Gimana yang? Enak kan? Apa bedanya? Bentar ya. Emang pakai nasi kan? Enak kan? Enak, sumpah. Iya. One more minute. Okay. Nyobain teh Phuket Thai Hub. Iya, ini teh khas Phuket ya. Iya. Thank you. Berapa artis? 79. Cobain dulu enggak? Enggak. Terpercaya sih. Harusnya namanya terpercaya ya. Kenapa giliran gini gua?
Mamat, 79 baht. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Enak tuh boleh kayaknya tuh ngobrol bakar. Oh santai, santai banget dia. Gue sih ngeri ya, ngeri ya. Gue sebagai sipil ngeri, gue warga-warga fans sini. Oke. Gimana rasanya? Oke. Kayak kemarin deh nih. Panas ya? Kayak puas. Kembali ke mall. Ngadem. Ngadem, akhirnya jalan-jalan tetap mall lebih baik. Kita mau beli apa ya? Tidak beli? Tidak. Beli ini guys. Nah. Tuh beli, ada warna hijau. Hijau. Topnya ada yang susik. Kita sudah datang di Pantai Indah Ancol. So this is today's beach activity. We're going on banana boat today. We already rent some boat. Emang iya, Riz? Kagak, sumpah dia bohong. Kita kagak ngapa-ngapain. Nyewa apa belum? Semua aja selalu sebut. Apa yang dia bilang? Kata kita udah ngerent one boat. Si ancol mulutnya. Tuh guys, main tinggi-tinggi guys. Kita mau udah ya? Iya. Lu kemarin ke Bali harusnya main itu tuh. Main itu lu harusnya. Main ini juga enggak lu. Wih. Itu cuculan itu yang bakal. Iya. Hah?
yang belakang tanpa pengaman. Sumpah jol-jolan itu guys. Lebih ini ya. Tapi enak, tahu anginnya duduk apa? Orang ke pantai. Setelan pantai, ya, bos. Pantai mana ini ya? Iya. Pantai Cak Cicak. Santai. The real arak pantai. Pantai mana? Ayo kita pecahin yuk. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first day. Malam di Banglarot. To my place, I feel my heart erase. So catch me if I fall. Makan, udah kelar, bilnya keluar. Abis duit, nggak cukup anjir. Makan di sini ternyata seberapa sekali makan berempat? 3.000 bat. Itu 1.5 juta di pinggiran jalan. Kena scam. Ya udah berapa duit gue tinggal segini, Thailand. Masih ada 3 hari. Oke guys, sudah di motor lagi. Mau pulang aja karena perjalanan kita masih 3 jam setengah ya. Lama banget anjir. 3 jam lah. Ntar aja yang gini-gini kita nonton lagi besok. Capek sih sekarang. Mau nikmatin hotel dulu lah.